Jangan lupa like dan subscribe gratis, nggak bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita ganti knalpot Daihatsu Sigra. Jadi ini knalpotnya masih standar, tapi dulunya pernah diresingin. Dan ini, aduh, lasannya parah banget, guys. Teman-teman bisa lihat di sini las-lasannya. Apa ini ya, amburadul. Terus di sini juga bocor. Di sini bocor. Di sini bocor. Kan? Karena banyak las-lasan gini, lebih baik kita racingin aja biar suaranya lebih keluar, lebih bersih juga. Itu jadi biar enggak redek begini. Ini jalan satu-satunya kalau mau dibagusin lagi, ini dipotong di sini nih, dihabisin, tapi ganti pipa lagi masih bisa pakai sih. Tuh. Ini adalah mobil Sigra, dia udah los resonator, mufflernya nanti pakai HKS. Mufflernya udah milih belum, Om? Mufflernya udah milih belum? Mufflernya yang mau dicobain. Pilih dulu. Ini udah proses pengelasan dari strike pipe, pengganti. Kebawain lagi yang ini, kebawain lagi. Yang ini kebawain lagi, kebawain lagi biar ono ngatung ke atas. Ya gitu. Daihatsu Sigra manual, jadi karena manual suaranya lebih enak nantinya. Nah, ini resonatornya udah los pipa. Ini strike pipe-nya nanti di sini, terus belakangnya nanti pakai spon sport. Dan ini adalah muffler spoon yang bakalan kita pasang di Daihatsu Sigra. Dia tipenya tipe ngebas, bahannya full stainless luar dalam, bisa kita lihat di las-lasannya juga stainless argon semua, emblemnya juga bagus, nggak ada cacat. Jangan kemana-mana, tonton terus videonya, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana, Om? Tinggal di mana?
bantuannya tuh, kayaknya kurang panjang.